Terima kasih Anda masih bersama kami dalam iNews Papua. Pemirsa, lewat musyawarah daerah, Cornelia Mudumi terpilih menjadi Ketua Forum Jurnalis Perempuan Indonesia Wilayah Provinsi Papua periode 2021 hingga 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di salah satu hotel yang ada di Kota Jayapura pada Sabtu kemarin. Karena banyak dukungan dari teman-teman, Cornelia Mudumi pimpin perolehan suara dalam musyawarah daerah FJPI Papua setelah mengungguli rivalnya Alfonsa Wayap yang hanya memperoleh 12 suara. Cornelia Mudumi memperoleh 19 suara dari hasil voting yang dilakukan secara daring dan luring. Cornelia Mudumi yang akrab disapa Koni yang merupakan jurnalis iNews Jayapura tahun 2016 terpilih sebagai ketua FJPI Papua periode 2021-2024. Melalui musda ini kepengurusan sebelumnya pada periode 2018 hingga 2021 yang dinahkodai Yuliana Lantipo sebagai ketua dan kesehariannya merupakan jurnalis media online jubi.co.id, Omega Batkorumbawa sebagai sekretaris dan Elsia Syanyi sebagai bendahara ikut berakhir masa jabatannya. Cornelia Mudumi menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh anggota FJPI Papua yang tersebar di Jayapura, Wamena, Serui, Biak, Merauke, dan Timika. Koni juga menyampaikan visi dan misinya bahwa dirinya siap meningkatkan kapasitas jurnalis perempuan melalui program uji kompetensi wartawan atau UKW yang akan segera dilaksanakan. Karena banyak dukungan dari teman-teman, akhirnya saya memutuskan untuk siap maju menjadi ketua FJPI. Bagaimana kita mau... Di samping itu, Neti Dharma selaku jurnalis senior berpesan kepada seluruh anggota agar mendukung Koni yang telah terpilih sebagai Ketua FJPI Papua 2021-2024. Saya cuma pesankan bahwa apa yang sudah kita lakukan hari ini, kita terus kembangkan, kita tingkatkan, kita sudah memilih Koni untuk menjadi ketua, apapun itu kita semua bertanggung jawab untuk mendukung dia. Siapapun yang dipilih Koni nanti untuk menjadi pengurus itu harus tetap mendukung dan juga kita semua mungkin sebagai anggota atau sebagai apa kita tidak akan berada di luar tapi kita tetap bersama-sama dalam satu gerbong yang besar ini bukan untuk nama pribadi tapi nama adalah perempuan jurnalis perempuan dari Papua. Tidak. Koni pun berharap dukungan para jurnalis perempuan termasuk kepada rivalnya Alfonsa Wayap untuk tetap saling mendukung dalam penguatan jurnalis perempuan di tanah Papua. Dari Kota Jayapura, Tim Liputan iNews Jayapura melaporkan.